Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Yuk tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya. Yuk kita langsung meraciknya saja ya sobat. Bahan yang pertama kita punya amisan dehu, yaitu 1 sendok setengah kurang lebihnya ya sobat ya. Kalau kita beli harga eceran Rp5.000 saja sobat. Bantu agar channel ini berkembang dengan cara like, komen dan juga subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita dehonya haluskan dulu ya sobat ya. Dan untuk bahan yang selanjutnya kita punya 7 butir ya minyak ikan sobat ya, kita gunakan semua. Umpan ini targetnya target ikan rame ya sobat ya, sekilo 3 ke atas ya sobat ya. Kalau untuk sekilo 2 atau sekilo 1 ya kita dehunya cukup beli eceran Rp3.000 atau Rp2.000 saja sobat ya, kira-kira 1 sendok aja dehunya. Minyak ikannya kita gunakan semua 7 butir ya sobat. Dan untuk bahan yang selanjutnya kita punya 3 telur puyuh ya sobat ya. Kita gunakan kuningnya saja ya sobat, telur puyuhnya 3 butir ya semua kita masukkan sobat. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya 2 bungkus jajanan bocah ya, pasta keju 2 bungkus ya sobat, kita gunakan semua ya sobat ya.
Dan untuk bahan yang terakhir kita punya umpan kerapu salmon ya. Umpan jadi kerapu salmon itu kalau kita beli di toko pancing harganya Rp5.000 saja sobat ya. Kita gunakan semua satu bungkus ya sobat. Oke sobat, bahan sudah, media sudah siap digunakan. Yuk kita langsung mancing saja sobat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ke bapak nak kasih dah. Ini ngamuk.